Dua lelaki termasuk pemilik kenderaan utiliti sukan SUV Nissan X-Trail ditahan bagi membantu siasatan kes kemalangan di kilometer 190.6 Lebuh Raya Utara Selatan di Bagan Serai pada Ahad. Penahanan kedua-dua suspek itu adalah bagi membantu siasatan selepas mendapati kesemua mangsa warga Myanmar yang terbabit dalam kemalangan meragut tiga nyawa itu tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan dipercayai di seluruh masuk. Ketua Polis Daerah Krian Superintenden Omar Batia Yaakob berkata kedua-dua suspek itu ditahan secara berasingan di dua lokasi di Kampar petang Ahad. Menurutnya, mereka yang ditahan itu adalah pemilik kenderaan berusia 56 tahun serta seorang warga Myanmar berusia lingkungan 30-an dan kedua-dua mereka direman bagi membantu siasatan. Dan lebih kurang pukul 4.30 petang dan 5.30 petang, sepasukan anggota bahagian siasatan jenayah RPD Krian dan dibantu oleh JSJ RPD Kampar telah buat dua tangkapan di dua tempat berasingan dan telah tahan satu lelaki India di hadapan rumah di Taman Pelangi Kampar. Hasil siasatan awal terhadap pemilik kenderaan mendapati SUV miliknya itu didakwa diserahkan kepada seorang lelaki warga Myanmar dikenali sebagai Ahong kira-kira 2 tahun lalu.